apa yang ditakuti oleh dunia saat ini. Bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana. Negara kita ini naik 81% frekuensi bencana alamnya. Dari tahun 2010, 1945 bencana, di tahun 2022 melompat menjadi 3.544.